menuju ke Surabaya. Aku naik kereta api Kertajaya. Keretanya berangkat jam 14 lewat 10 menit. Tepatnya di hari ini ya. Aku akan share ke kalian untuk review kereta Kertajaya ini yang lumayan nyaman, AC-nya juga cukup, serta pencahayaannya juga cukup. Ini keretanya, kalian bisa lihat. Terus di sana ada sisi serasa ada sebuah kekuatan. Jadi ngerti aku berbeda. Ini aku ada di gerbong 10. Saya satu ruangan. Kalau nggak ada apa ini satu ruangan mungkin ya sempoyongan lah. Dengan perjalanan dari Pasar Senen ke Surabaya sekitar 12 jam ya. Jadi berangkatnya itu jam 14 lewat 10 menit. Kemudian sampai di Stasiun Surabaya Pasar Turi itu jam 1 lewat 25 menit. Jadi dini hari ya guys ya. Harga tiketnya ini sekitar Rp275. Ini untuk tiketnya. Nanti kita lanjut untuk petualangan selanjutnya ya guys. Karena sampai Surabaya aku akan explore lagi mengenai situasi Surabaya yang ada di sana.